metodenya ada apa, ada lari bang, tapi masih butuh dukungan. Dengarkan, ini adalah teman-teman dari seniman-seniman punya seni asli dari teman-teman Parapat. Parapat. Bang, ada seni pertunjukan, mosaik, ada opera, ada sangar-sangarnya ada bang, sangar-sangarnya banyak bang, komplit bang. Ini kan masih satu kabupaten bang, Danau Toba itu dikelilingi oleh 8 kabupaten bang. Hampir setiap kabupaten punya seperti seperti ini bang. Ini tapi masih butuh dukungan. Harus kita buat dia menjadi suatu hal yang berkelanjutan, yang mantap boleh Arabi. Ini kita langsung sosialisasikan. Nanti saya tulis captionnya siapa yang ingin berkolaborasi ataupun apa langsung bang. Benar kita butuh itu yang penting tergaung dulu, yang penting kan harus tergaung supaya orang-orang bukan hanya di daerah sini aja tapi di Jakarta pun tahu itu. Lain-lain nanti kan kita sampaikan ke Kementerian Pariwisata, ke Kementerian Ekonomi Kreatif, ke pemerintah daerah di sini, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Mas Giring tuh kan. Iya, kami senang kali kalau selama beberapa tahun ini berjuang supaya ada Kementerian Kebudayaan. Nah, ini senang kali kita nih. Ini nanti dari Pak Presiden biar langsung memberikan arahan dia ini. Benar. Satunya destinasi super prioritas Danau Toba ini jangan cuma hanya event yang temporer saja. Benar. Jadi setiap tahun itu dia berkala, bukan setiap tahun, maksudnya setiap minggu, setiap bulan ada event-event terus saya festival. Teman-teman dia seni semua di sini mau apa pun itu bisa. Supaya alat musik. Benar. Supaya alat musik.